Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, ketemu lagi sama Mimi nih. Setelah kemarin bermain Dynasty Warrior volume 2, kali ini Mimin akan bermain judul game lainnya, yaitu Warrior Orochi 2. Buat yang belum tahu, Warrior Orochi ini kolaborasi antara Samurai Warrior dengan Dynasty Warrior. Samurai Warrior itu mirip Dynasty Warrior tapi latar belakangnya Edo Jepang, dan karakter-karakternya kalian pasti sudah tahu seperti Oda Nobunaga, Date Masamune yang penutup kepala matanya satu dan membawa pedang, terus juga Yukimura Sanada yang membawa tombak, serta tuan kesayangannya Takeda Shingen. Karena ini mode Warriors Orochi, tentu saja admin akan memakai villain kita, yaitu Orochi. Orochi ini bukan Orochi Maru di anime Naruto ya. Orochi ini lebih daripada legenda yang diyakini sebagian besar masyarakat Jepang dan Cina, Asia Timur lah pokoknya, yaitu ular berkepala berkepala delapan. Entah berkepala atau berekor sih, namanya juga legenda ya. Masih simpang siur tentang hal ini. Ya, ngomong-ngomong, setelah membahas Warriors Orochi ya, Mimin akan membahas chapter kemarin dari Suprema Eye System. Di chapter terakhir kali, kita diperlihatkan bagaimana Gusion ternyata bukan putri kandungnya dari Gusing Tank. Wah, nggak di komik, nggak di kehidupan nyata. NTR itu memang luar biasa ya, guys. Dan di Pratinjo chapter berikutnya, kita diperlihatkan bagaimana ibunya Gusion yang merobek hasil tes DNA milik Gusion dengan Gusing Tank. Ini nenek rada gimana ya? Meskipun itu dirobek, kan bisa minta lagi dari rumah sakit. Toh, MC kita ini Supreme AI ya, nggak sulit bagi dia untuk mendapatkan printan hasil DNA itu lagi. Ya, bagaimana kalau kita simak kelanjutannya saja ya, daripada kalian dengerin Mimin bacot mulu pasti bosan. Oh ya, sebelum lanjut ke video utama, jangan lupa subscribe Stasher yang lain ya, karena sewaktu-waktu biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel AOI Manhwa. Jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly.
Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly.